Assalamualaikum. Selamat datang ke channel resipi Cikgu Fiza. Kali ini saya nak tunjuk cara memasak Korean spicy chicken. Kita tengok bahan-bahannya. Okey, bahan-bahan untuk ayam. Di sini saya ada isi ayam ya, saya dah potong-potong. Okey. Kemudian ada tepung ubi dalam 3 sudu. Telur sebiji, garam dan lada hitam, garam dalam satu sudu kecil, lada hitam dalam juga satu sudu kecil. Kemudian ni minyak untuk menumis. Okay. Ini bahan-bahan untuk sos ya. Ini ada sos pedas Korea, Adabi punya satu paket. Kemudian ni ada serbuk cili satu sudu, satu sudu besar. Ini ada sos cili dua sudu, besar. Kemudian sos tiram satu sudu besar. Ini madu satu sudu besar. Bawang putih 6 ulas saya cincang. Dan bijan ya. Okay. Ini saya tunjukkan cara untuk ayam ya, kita menyalutkan ayam dengan tepung ya. Kita masukkan dalam satu bekas yang lebih besar. Kita masukkan garam dan lada hitam. Sebiji kita masukkan, kita gaulkan dulu ya. Kita ratakan dulu ayam, telur, garam dan lada hitam. Ini dah elok dah campur. Dan ni kita masukkan tepung ya, tepung ubi 3 sudu besar. Kita salutkan ayam ni. Kita ratakan. Tujuannya ialah untuk merangkukkan ya ayam ni. Baik, dah siap. Sekarang kita akan goreng. Sekarang kita masukkan api. Kita panaskan minyak ya. Kita panaskan minyak ni. Tunggu dia betul-betul panas. Okey, sekarang kuali pun dah panas, kita masukkan ayam ya. Gorengkan sampai dia garing ya. Pastikan ayam tu tak ada melekat-lekat lah. Kita kena cerai-ceraikan dia. Kita cerai-ceraikan ya ayam ni, jangan bagi dia melekat. Goreng sampai garing ya. Baik, kita balik-balikkan ya ayam ni. Sebab kita kena pastikan dia garing betul. Barulah kita angkat ya, dan warnanya keperang-perangan. Kita gorenglah sampai habis. Sebelum kita salut dengan sos ya.
Baik, ayam kita pun dah mula perang, jadi boleh kita angkat ya. Teruskan minyaknya. Kita panaskan minyak ya. Kita nak buat sos untuk Korean spicy chicken kita. Kita tumiskan bawang putih. Dia agak kekuningan. Ini kemudian dimasukkan serbuk cili ya. Ini untuk warna merah lah ni. Serbuk cili ni tak berapa pedas pun. Dia bagi warna ya. Kita masakkan sekejap serbuk cili ni. Lahankan api, takut dia hangus pula ya. Okay, masukkan sos cili dengan sos tiram. Ini sos Korea Adabi ya, satu bungkus. Kita kacaukan dulu. Kita tak perlu nak tambah gula ke garam ya, sebab semua dah ada dah dalam sos-sos ni, jadi tak perlu nak tambah. Kita masukkan madu je ya, satu sudu ni. Lepas dia dah sebati macam ni, kita boleh nak masukkan ayam kita semula ya. Masukkan ayam yang kita dah goreng tadi. Lauhkan rata. Sampai semuanya bercampur ya. Ayam tu bersatu dengan sos. Okey, boleh tutupkan api. Dan kita taburkan bijan. Kita taburkan bijan ya. Okay, inilah dia hasilnya Korean spicy chicken pada hari ini ya. Okay, bolehlah dihidang. Selamat mencuba. Pastikan anda subscribe channel saya, share, like dan komen. Jumpa lagi. Bye.